Hi good people, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin diberkati. Amin. Welcome back to my YouTube channel, Jurnal Charles. Si mare-mare. 1, 2, 3, come on. Pada kesempatan yang luar biasa, sehat, salam new normal ya. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini saya akan melakukan reactions. Ini adalah videonya, itu baru sekitar 1 minggu yang lalu, tapi sudah viewersnya udah 6,5 juta. My goodness, wow ya, ini luar biasa banget ya. Tentunya siapa kira-kira bisa menebak saya mau lakukan reactions siapa ya. Oke, untuk hari ini saya akan melakukan reactions The Onsu Family ya. Judulnya ini lagi trending juga. Jadi lagunya adalah ini tentang family. We are family like a giant tree. Ya. Jadi kayak tentang happy family. Jadi honestly, this is my first time ya. Jadi benar-benar kayak baru pertama kali aku denger ini ya, mau aku denger sekarang. Jadi aku pengen di setiap video saya melakukan reactions itu adalah natural ya. Jadi memang benar-benar aku berusaha untuk tidak nonton dan pengennya itu enggak fake ya. Jadi reaction saya itu benar-benar sungguh nyata ya. Baik, langsung saja kita reactions The Onsu Family. Happy family, check it out. Jordi Onsu, ya. Lagunya benar-benar easy listening banget, guys. Wow. Happy happy family, we are happy family. Wow, luar biasa ya Ruben ya. Family, baru kali denger aja udah bisa nyanyi bareng nih. Family, happy family. Wow. Happy. Happy family. Wow, ini benar-benar sederhana gitu loh. Kalau aku lihat musiknya sederhana dan enak banget, dan benar-benar musiknya kekinian gitu. Happy family. Wow, wow, innocence banget. Wow. Ini suka banget suaranya. Innocence gitu loh. Ini syutingnya kayaknya di cuman di rumah aja, tapi keren banget. Happy family. Lucu banget si baby. Family. Keren. Wow. Jago acting ya si kecilnya. Wow, happy family. Liriknya juga sederhana banget, benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Family, happy family.
Wow. Ayah, bunda, kakak, adik. Many hours later. Ini benar-benar keren banget kalau menurut aku. Jadi lagunya itu musiknya itu kayak kekinian banget. Terus aku juga suka banget liriknya itu kayak membuat di dalam suatu keluarga tuh makin engage gitu ya, makin dekat, ya nggak usah ribet hidup ini gitu ya. Karena kita satu keluarga ya, kita harus selalu happy, selalu berbagi. Oh my goodness, itu apa ya, family literacy kalau menurut aku itu benar-benar mengajarkan kita untuk mencintai keluarga, untuk memprioritaskan keluarga dari segalanya. Ya luar biasa, di situ kelihatan juga Kak Ruben Onsu itu benar-benar apa ya, sosok kepala keluarga yang menjadi apa ya, magnet ya kalau saya bilang. Kenapa magnet? Ya magnet untuk bisa menarik anak-anaknya, istrinya untuk bisa lebih dekat, lebih apa ya, menghargai, lebih cinta dan keluarga, ya itu keren banget. Dan di sini Jordi Onsu juga yang memproduserin tuh, which is oh my goodness, itu keren banget ya. Good job guys, dan nggak heran semua orang suka ya, dan juga apalagi keluarga, family itu pasti kalau nonton ini itu kayak apa ya, kayak dapat insight untuk bisa lebih cinta sama keluarga, untuk bisa memberikan waktu sama keluarga, main, cerita, sharing, semuanya keren ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton video reaction saya. Sekali lagi good job buat The Onsu Family, luar biasa banget, menjadi inspirasi buat semua keluarga. Dan bagi teman-teman yang ingin request saya melakukan reactions tentang Sinyo, boleh langsung komen di kolom komentar saya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel. Dan jangan lupa pencet tombolnya, supaya tombol loncengnya, supaya Anda menjadi orang pertama untuk menerima video-video yang saya submit. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya undur diri, sampai jumpa pada video reaction selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Salam new normal.